Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel FR dan Aka, dan kita akan teruskan lagi hunting. Kayaknya masih lot D. Kita serok sobat FR, tapi kita coba aja masuk ke beberapa Alfamart juga ya. Ya siapa tahu ada restokan yang mengejutkan sobat FR. Kita coba aja nanti mampir ke beberapa Alfamart. Ya siapa tahu aja sobat FR. Oke, untuk sobat FR tetap waspada virus corona sobat FR. Bekali diri dengan perlindungan hand sanitizer dan masker untuk yang bekerja di luar ruangan ya sobat FR. Dan patuhi juga petunjuk dari pemerintah sobat FR. Yang baru nemu channel FR atau yang sudah pernah nonton tapi belum subscribe, langsung aja di-subscribe, karena kita membahas semua tentang hunting Hot Wheels di wilayah FR berada di Pulau Kalimantan sobat FR. Oke, langsung aja kita hunting ya, tanpa panjang lebar lagi, lanjut hunting. Oke sobat FR, kita lanjut hunting lagi lotte, masih ada sisa. Kita masuk aja, apakah ada perubahan di etalase Hot Wheel-nya. Wey, gak ada nih sobat FR. Ada sih, ini kemarin kita yang nemu ini ya, Manga Tuner yang lot deh masih ini sobat FR. Ini Speed Driver lot D-nya, terus ada, nggak ada yang menarik sobat FR. Kayaknya belum di restock juga nih, belum ada tambahan sobat FR. Oke, belum ada tambahan, yang ada hanya ini Shroop Entop warna kuning Ford Escort, bukan yang Hot Wheels ID. Ada Batman di belakang, Batplane, dan 8 crate. Gak ada tambahan lagi kayaknya setelah kita mendapatkan Manga Tuner kemarin. Di sini di bawah juga gak ada sobat FR. Kita nyari apa sih ini? Kemarin sudah dapat Bugatti sobat FR. Oke, kayaknya kita melipir aja sobat FR. Gak ada di etalase yang ini, kita keluar aja. Oke, oke sobat FR, kita masuk aja Alfamart. Jangan lupakan Alfamart, siapa tahu mereka restock. Kita asik ke mana, asik ke Domart malah di Alfamart. Misi kita lihat aja, ada suara musik sobat FR. Nggak ada nih Hot Wheel pesawat-pesawat rupanya. Di etalase yang berikutnya lagi kita lihat aja apakah ada Hot Wheel yang baru-baru. Kita inspeksi aja, masih lot lama nih sobat FR. Nih lihat lot AB, malah ada yang 2019, masih ada Honda City Turbo, masih lot B ya. Nih kita lihat yang lain lagi, apakah ada masih di etalase yang berikutnya. Kita lihat aja apakah ada update-update. Tuh nggak ada sobat FR. Honda City Turbo dan Porsche Carrera di etalase yang berikutnya. Hot Wheel-nya ada yang di etalase aja om ya, nggak ada yang di gudang. Ini juga Hot Wheel, oh di sana ya, ya masih. Nanti kita lihat sana sini, adanya cuman ini aja, Bans of Steel, dan masih yang lama juga 2019 masih ada, dan AB ya. Kita lihat di etalase sini kata omnya ada nih. Kita jongkok aja, kita lihat apakah ada ini Hot Wheel Fast and Furious-nya, tapi yang 2020 sebenarnya. Oh ini lot apa nih?
Lot D apa lot E nih? Wah, keren nih kalau sudah ada lot D, lot E ya. Quick bite, quick bite, quick bite. Oh, ini lot D tapi bukan yang super treasure hunt sobat TPR. Kita lihat-lihat aja incaran kita tuh apa sih sebenarnya? Tinggal ini ya. Tinggal Vivi, Vivi, Vivi. Ini Riprot. Riprot. Motowing. Aduh, enggak ada. Ini kuning bukan Vivi ya. Sub Enterp. Sub Enterp ini lot E apa ya? Kita lihat lagi sobat TVR. Ini Ford Mustang lot D. Kick Art. Wah, enggak ada lagi sobat TVR. Ini lot A. Enggak ada lagi. Mau lewat, Om? Ya, ya. Iya, ada Omnya mau lewat. Ini ada Quick. Quick, quick bite tapi di stoknya keren juga tapi kayaknya sudah keduluan nih kita nih sobat FR. Porsche Spider-nya juga bukan yang ini quick bite. Ya. Sudah keduluan, enggak ada lagi. Oke, sobat FR. Kayaknya Hot Wheels-nya yang di etalase aja, Om ya. Enggak ada yang di gudang. Iya. Oke, makasih, Om. Enggak ada sobat FR kita. Enggak nemu. Padahal kita tinggal nyari apa lagi nih ya. Lot D. Oke, kita keluar aja. Oke, sobat TPR. Kita hunting lagi. Jangan lupakan Alphamart. Ya, kelihatannya ada beberapa yang masuk juga di Alphamart itu sobat TPR. Ada suara musik nih sobat TPR. Kita lihat aja. Agak kerasin suaranya karena suara musiknya cukup nyaring. Kita lihat aja apa di sini juga ada lot D. Oh, ada juga sobat TPR lot D. Nah, ini dia lot D. Tuh, benar kan? Rupanya sudah masuk juga di Alphamart sobat TPR lot D. Ini Manga Tuner. Kita kemarin sudah dapat ya sobat TPR. Ini agak saya kencengin atau enggak nanti saya skip suara saya. Kita lihat aja ini lot D. Manga Tuner sobat TPR dan yang lain masih lot lama. Ini juga lot lama. Nah, ini dia sobat FR. Kita nyari ini nih. Tinggal ini nih. FR belum dapat nih Volkswagen Beetle pickup tahun 49 ya. Oke, ini agak susah juga dicari sobat FR. Otomatisnya kita serok nih sobat FR ya. Dan kita lihat lagi di yang lain. Ada Hot Wheels Fast and Furious Nissan Skyline. Kita sudah punya juga kemarin. Udah ambil juga tapi ini yang versi 2020 ya, bukan yang 2019 yang ada Lancer Revolution dan Mazda RX-7. Oke, enggak ada. Wih, ini kayak mirip Bazabak gitu. Diecast model. Keren ya. Oke, kita lihat di etalase yang lain lagi. Ini sudah dapat satu otomatis sobat FR. Ini masih ada Mazda RX, ada Super Pen, ada ya macam-macam lagi sobat TPR nih. Ada yang moto ini juga. Oh, masuk juga supaya sudah lot D sobat TPR di Alphamart. Dan kita dapat ini di belakang ada apa lagi? Oh, Rockin Santa. Oke. Enggak ada lagi kayaknya sobat TPR. Yang menarik enggak ada lagi. Ya sudah. Kayaknya kita serok yang ini aja nih. Enggak ada dan kita lihat keliling lagi lah. Ini rupanya lumayan susah juga sobat TPR. Kemarin di awal-awal itu ada pas kita lihat pas kita serok apa namanya Mazda Repo itu ada sebenarnya. Tapi rupanya setelah itu di Alphamart beberapa kali di Alphamart lagi. Di Domart beberapa kali itu enggak ada. Oke, kita lihat aja di etalase yang berikutnya. Enggak ada. Sobat FR, langsung kita bayar aja. Kayaknya tanpa panjang lebar lagi. Kita bayar aja. Ini sih, bayar.
enggak. Stoknya cuma yang di display ya, Om. Enggak. Kalau ada hand sanitizer-nya. Tapi enggak ada ya. Iya. Oke, ambil ya. Terima kasih. Yuk. Ayo Sobat TPR, kita keluar aja dapat. Yang terakhir kayaknya hot item di lot D, ini dia. Volkswagen pickup Sobat TPR. Baik Sobat TPR, alhamdulillah kita hari ini akhirnya menemukan lagi hot item lot D. Tapi kita tidak dapat di Domart Sobat TPR, tapi kita dapat di Alfamart ya. Apa itu tadi? Rupanya Alfamart sudah restock juga Sobat TPR, lot D. Nah, ini beruntung sekali kita dapat ya. Jadi di Domart dan Alfamart kita diserbu lot D untuk di wilayah FHR berada ya, Kalimantan Selatan, Banjarbaru khususnya. Ini dia kita dapat Volkswagen Beetle pickup yang warna kuning Sobat TPR, yang seri Tampo Moon Ice ya. Ini banyak dicari, banyak juga yang pengumpul series Moon Ice ya. Ini pasti wajib serok Sobat TPR untuk yang fokusannya Moon Ice atau yang fokusannya memang PW ya, entah itu PW Beetle atau full kombi atau PW Beetle pickup ini ya, atau PW ada kolektor sendiri ya yang fokusannya ini. Oke Sobat TPR, beruntung kita dapat hari ini, alhamdulillah. Berarti mungkin hot item yang jadi fokusan FHR mungkin sudah selesai di lot D, dan kita akan kembali berburu, beralih ke Alfamart Sobat TPR. Oke, jangan lupa tetap waspada virus corona Sobat TPR, ikuti saran-saran dari pemerintah dan jaga diri masing-masing. Untuk Sobat TPR yang baru bergabung atau yang sudah pernah nonton tapi belum subscribe, langsung aja di subscribe di bawah ya, jangan ragu, karena kita membahas semua tentang Hot Wheel dan Hunting Hot Wheel Sobat TPR. Oke, tetap saya ingatkan, jangan lupa Sobat TPR sholat 5 waktu. Karena bagaimanapun ibadah tetap harus nomor 1, harus kita tetap nomor 1 kan Sobat TPR, apalagi di zaman yang tidak menentu sekarang ini. Oke, sampai jumpa lagi di hunting-hunting yang berikutnya dari FHR tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.